Provinsi Banten menerima kunjungan kerja dari Komisi E-DPRD Provinsi Sumatera Utara bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten pada Kamis 15 Oktober 2020. Kunjungan ini dilaksanakan dalam rangka sharing informasi terkait penganggaran dan realisasi program bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA Provinsi Banten sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten yang menghadiri rapat kunjungan ini antara lain adalah Dr. Yeremia Mendropot selaku Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Banten dan didampingi oleh anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Banten Hajah Sinta Wisnuwardani. Rombongan Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara yang turut menghadiri kunjungan ini diantaranya adalah Hendra Cipta selaku Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara serta didampingi oleh para anggota dan staf Komisi E DPRD Provinsi Sumatera Utara.